Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pantau lagi ya teman-teman. Kita pantau lagi di Terminal Grogol. Pokoknya kita pantau arus mudik tahun 2024 ini teman-teman. Ada lonjakan penumpang atau tidak di sore hari ini untuk Terminal Grogol. Terpantau armada dari Teo Haryanto ini lane mana ini? Kalau nggak salah lane Pekalongan Raya teman-teman. Untuk malam hari ini armada yang tanpa nickname 219 ya kalau nggak salah ini. Masuk terminal Grogol dengan armada tercanggihnya ini. Untuk Teo Haryanto Pekalongan Raya dengan harga tiket sendiri masih 150.000, ini masih standar teman-teman. Monggo silakan buat para teman-teman sahabat KB ya. Oh ya, ini hari apa nih? Hari Jumat apa apa ini? Malam Sabtu ya teman-teman, tanggal 15. Luar biasa ini, semoga puasa kita diterima ya oleh Allah ya. Dan puasa besok kita sampai beruk maghrib teman-teman. Menuju hari raya Idul Fitri atau menuju hari kemenangan teman-teman. Terminal Grogol tetap tak pantau. Terminal Grogol tetap tak intip-intip teman-teman. Ada lonjakan penumpang atau tidak di sore atau malam hari ini. Kita pantau untuk armada Teo Haryanto yang masuk Grogol area. Ini sudah ada Terminal Grogol. Sudah ada Haryanto Pekalongan Raya dan ternyata di belakang sudah ada Teo Haryanto Udumbara teman-teman. Ini Udumbara itu 022 ya kalau nggak salah ya. Hari ini dia masuk terminal Grogol untuk mengangkut pemudik trip Jeporo teman-teman. Ini biasanya tuh tripnya Tanjung Priok ya, paten Tanjung Priok, tapi sekarang hari ini atau malam hari ini dia mengisi terminal Grogol teman-teman. Ini dinakodai langsung oleh sang pawang Pak Gus Barongan, yaitu Pak Gus Barongannya teman-teman lagi berbuka puasa. Pak Agus Barongannya lagi berbuka puasa sama teman-temannya teman-teman, jadi nggak bisa mengganggu aku. Kita pantau dari jarak jauh saja teman-teman. Armada tercanggihnya Teo Haryanto 022 Udumbara, ini X dari Mujijaya. Luar biasa teman-teman ini dengan driver balap Pak Agus Barongan. Kita lihat ya secara dekat teman-teman, luar biasa ini. Peleknya sudah pakai pelek apa itu, paling depan Pak Ring ya. Mantap jiwa dengan lampu kolong, lampu aspal warna ungu. Lagi lur, ini pakai pelek. Keren teman-teman ya, keren, mantap jiwa ya ini. Warna hitam pekat, luar biasa nih teman-teman. Kita lihat intip di belakang teman-teman, lampu strobo LGB belakang teman-teman, mantap jiwa itu. Ada tulisan berjalan ya, mantap juga teman-teman. Kita pantau pokoknya bokong dari Udumbara. Kita pantau dari sini saja teman-teman, dari bokong dari Udumbara. Nanti tak puterin lagi ya teman-teman. Sudah lama ini tidak ketemu dengan armada Udumbara teman-teman, semenjak ditinggal oleh Pak ini ya, siapa namanya, Klalen yang meninggal itu, siapalah Klalen yang yakin lo sekarang teman-teman.
luar biasa dengan lampu-lampu yang sangat indah, teman-teman. Yang menjalankan sholat tarawih ya di malam hari ini, semoga sholat tarawihnya khusyuk, luar biasa pokoknya, sehat selalu kabeh pokoknya. Dan yang mau mudik atau yang mau pesan tiket, monggo silakan ya hubungi agen-agen terdekat di Terminal Grogol, teman-teman. Kita amankan agen mudik atau agen tiket lebaran, teman-teman, supaya tidak kehabisan. Kita pantau dari depan agen PO Haryanto. Waduh, luar biasa, kalau dari jauh itu mantap juga, teman-teman, dengan lampu yang sangat indah. Nah, itu Pak Agus Barongan lho. Pak Agus Barongan lagi mau menyamperi agen dari PO Haryanto. Pak Agus Barongan, sehat selalu pokoknya buat Pak Agus. Yang mau ke Pekalongan, yang mau ke Tegal, Brebes, Lawi, monggo silakan. Sinar Jaya juga ada, Dewi Sri, Dedi Jaya nggak ada ya, adanya M Dewantara Ayu, teman-teman. Nah, ini Pak Agus Barongan sudah siap-siap untuk diberangkatkan ya armadanya, teman-teman. Bagus. Diberangkatkan untuk PO Haryanto Ujung Barat, semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun untuk Ujung Barat, teman-teman. Jeporo disusul ke armada dari Raya. Wah, ternyata Raya baru masuk, teman-teman. Ini Raya itu kalau nggak salah tujuan Solo ya, teman-teman. Yang mau trip atau pulang kampung ke Solo dengan armada Raya ada di Terminal Grogol. Dan yang mau trip dengan armada PO Haryanto Pekalongan Raya juga ada Terminal Grogol. Biasanya tuh Terminal Grogol ada dua armada Pekalongan Raya. Ini yang satu belum masuk, baru satu masuk, teman-teman. Ini tepat berada di depan agen dari PO Haryanto Garuda Mas. Agra Mas juga masuk paling belakang, Agra Mas. Untuk PO Haryanto ini kalau nggak salah bambu runcing apa ini ya, teman-teman. Tanpa nickname, teman-teman. Kalau bambu runcing berarti kemarin habis kecelakaan ya. Cuman hari ini dia sudah kembali mengaspal, sudah kembali bertugas, teman-teman. Ini berarti yang bawa Pak Fani untuk apa namanya, untuk armada bambu runcing berarti 219. Nanti masuk lagi ya Kezura kalau nggak 1218, teman-teman. Pekalongan juga, teman-teman. Kita pantau, kita tunggu untuk Pekalongan Raya tuh dua armada yang masuk Grogol area. Knalpotnya sudah biasa lagi ya, standar. Waktu kemarin aku lihat knalpotnya tuh bisa meraung-raung, tapi sekarang sudah standar lagi, teman-teman. Ternyata Om Faninya lagi makan, teman-teman. Om Fani atau Pak Fani ya lagi makan. Dan ternyata di belakang sudah ada Dieng Indah yang mau ke Wonosobo dengan armada Dieng Indah, teman-teman.
ada Dieng Indah, ada Agramah, dan ternyata masuk lagi paling belakang ada PO Haryanto Pekalongan 218. Baru masuk ke area teman-teman. Kita pantau, kita lihat pokoknya teman-teman. Ternyata kayak Zura apa-apa yang tahu tolong di kolom komentar. Ini juga Pekalongan Raya. Untuk tujuan sendiri kalau nggak salah ini Cipulir ya, Cipulir Pekalongan yang tadi depan 219 itu Bogor. Cuman hari ini dia mengisi terminal Grogol teman-teman. Untuk para teman sahabat KB ya, semoga puasa di hari ini lancar jaya. Dan video kali ini pun aku sudahi teman-teman. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan, tolong diluruskan. Innalaidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Karena armada akan segera diperangkatkan juga teman-teman. Video pun aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye oye Yeah.